Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mind Sports. Shush. Oke, ini adalah video pertama. Jadi gue pasti bakal gak ngerti mau ngomong apa. Asia pokoknya. Jadi pertama-tama kita bakal memperkenalkan. Ini lagi di toko Manspot. Toko yang kedua yang berlokasi di Curug Jalan Curug Wetan. Mana pokoknya dekat sama Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia Negeri. Pokoknya di Curug. Pasti pada tahu lah, tinggal googling aja di sono. Oke, sekarang mau memperkenalkan ya, sedikitnya mungkin teman-teman yang mau buka toko sepatu barangkali butuh yang namanya referensi, dimana suka bingung kalau pertama-tama tuh kira-kira seperti apa gitu ya, kira-kira seperti apa sih rak-rak sepatu itu yang bagus, yang kira-kira beda sama orang lain, kira-kira ya enak dipandang lah. Di sini kalau gue bilang beda dari yang lain ya, konsep dari sepatu, rak sepatu yang ada di toko Manspot. Oke, sekian. Oke, sekarang kita lihat posisinya. Di belakang gue ini adalah rak sepatu yang ada di toko Manspot. Awalnya emang bingung mau bikin apa rak-rakan seperti kalau orang-orang lain kan biasanya bikin rak-rak sepatu itu pasti berjajar kiri, berjajar terus apa ya, ada lampu-lampunya. Terus ya gitulah pokoknya kelihatan kebanyakan. Nah sekarang kita lihat desain rak sepatu dari Manspot. Oke, sekarang kita lihat dari posisi sebelah kanan. Ini posisinya. Oke, jadi ini bisa dimanfaatkan untuk posisinya ini lagi di apa namanya, display sepatu bola. Ini yang gantung-gantung ini sebenarnya pakai paku, ini nggak terpikirkan sebenarnya, cuma ya karena mengisi kekosongan tadinya tuh. Ini ada deker sebelah kanan, ada deker, terus ada kos kaki. Nah ini juga nih yang orang bilang unik, yang ini nih pakai tali sepatu ini tali sepatu, ini ujungnya pakai paku, dipaku, ini juga dipaku. Nah ini memanfaatkan kekosongan. Nah, ini ada deker, kemudian ini ada sepatu. Ini semuanya sepatu bola, dari atas sepatu bola, kemudian di atas sepatu bola, kemudian ini ada cermin. Nah ini gantungan ini sebenarnya nggak boleh nih, rusak pemandangan. Tapi ya udahlah. Di sini ada sisa-sisa seperti kardus. Ya ini helm, abaikan. Ini ada stop,
sebagian stok di sini, sebagian ada di balik dinding ini. Oke. Lanjut, kita lanjut ke sebelah kanan. Oh, ini ada kosong, jadi seperti ini kalau kosong. Ada sepatu futsal, ada sepatu running, ada sepatu Converse di sana. Oke, jadi satu. Jadi kiri kanan sebenarnya sama modelnya begini. Tadinya awalnya konsepnya mau bikin ketupat sih sebenarnya. Ketupatnya jadi mau jadi bikin ketupat kiri kanan ada dua ketupat. Cuma ya karena berhubung budgetnya minimalis jadi ya seperti ini. Ya sebelah kanan kayaknya terlalu sedikit. Ya ini adalah sisa-sisa dari stok. Jadi di atas itu ada posisinya stok yang di display sebelah kanan, sebelah aja. Jadi sebelah lagi ditaruh kardus gitu. Oke, jadi seperti itu. Kemudian kita cari di angle ke depan. Di depan kita pakai etalase. Etalasenya satu. Kenapa satu? Ya karena ada satu doang. Kalau ada dua ya berarti ada dua. Begitu kira-kira. Oke, mungkin seperti itu aja. Video perdana dari Main Sport, mudah-mudahan bisa membantu. Bila ada yang mau komen untuk membangun ada kekurangan atau apa, silakan komentar. Bila berkenan, silakan subscribe, like, and share untuk menambah semangat lagi dalam membuat video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.